Berdiam diri di rumah tak pernah membuat keluarga presenter kondang Ruben Onsu mati gaya. Apalagi sampai lupa bahagia. Ya, di tengah mengikuti himbauan pemerintah mengisolasi diri di rumah guna menghindari virus corona. Seolah ingin memecah rasa bosan di rumah, Ruben dan Wenda terlibat adu tangkas lompat tali, permainan tradisional masa kecil mereka yang mulai punah. Dan inilah keseruan Wenda yang bersekutu dengan Talia mengalahkan Ruben dan Betran Peto. Ini gak boleh kena, Cici. Jangan kena. 3, 2. Enggak dong. Sini gini. 3, 2. Cici salah, Cici di sini. Aduh. 3, 2. Yes. Ayo. Selain mengajak dua buah hatinya menjajal permainan masa kanak-kanak, keluarga Ruben makin heboh, seru-seruan main TikTok bersama. Tak kalah seru dari keluarga Ruben Onsu, momen isi waktu di rumah aja ala Inul Daratista terbilang super heboh. Bagaimana tidak, Inul yang selama ini cukup memukau di atas panggung dangdut, membuktikan diri bahwa ia istri multifungsi dan mamah tangguh. Jadi guru bagi sang buah hati, sampai jadi tukang cukur dadakan bagi suami dan putra semata wayangnya, ia lakoni. Dan melakoni hari-hari sebagai istri multifungsi, Inul Daratista iseng membuat video TikTok menirukan gaya bicara Cinta Laura. Bidang education. Orang-orang pikir I'm just like some type of bimbo. They don't know who I really am. Masa sih? Yeah, I mean, sebelum aku masuk Columbia University, orang-orang gak tahu aku smart.